Ribuan kader dan simpatisan dari PDI Perjuangan se-Kabupaten Bangka menghadiri raker capsus untuk kerja cepat menuju kemenangan dalam pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Bangka. Rapat kerja cabang khusus yang digelar 20 Januari 2018 di Gedung Sepintu Sedulang ini dihadiri oleh bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Mulkan dan Syahbudin. Tampak hadir juga Rudianto Chen, anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung, serta Didit Srigus Jaya, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, partai pengusung lainnya seperti PKB, dan Hanura pun turut hadir dalam acara ini. Parulian Napitupulu selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka sempat meneteskan air mata lantaran tingginya antusias kader dan simpatisan yang memberikan dukungan kepada pasangan Mulkan dan Syahbudin untuk memenangkan pilkada mendatang. Saya bangga hari ini, baik persaudaraan saya yang menyempatkan hadir, saya yakin dan percaya saudara hadir jauh-jauh dari Binyu, jauh-jauh di Penanggan, hadir kemari untuk memberikan dukungan yang terbaik. Mereka ini kami berada di tengah-tengah Bapak Ibu dan seluruh para partai pengusung maupun partai pendukung. Ini adalah berkat kerjasama kita semua sehingga kami telah ditetapkan menjadi calon ataupun berupa balon daripada Bupati dan Wakil Bupati Bangka. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh partai pengusung dan partai pendukung dan seluruh tim relawan. Dukungan para relawan serta ribuan kader PDI Perjuangan se-Kabupaten Bangka ini membuncah dalam kegiatan ini. Para kader berkomitmen mendukung kemenangan pasangan Mulkan dan Syahbudin dalam kontestasi pilkada serentak di Kabupaten Bangka tahun 2018. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.